lagi dengan channel Hunting Jajan. Oke, sekarang kita berada di daerah Tembesi ya. Ini tepatnya di depan dari Ruko Cemara Asri ya. Nah, di depan kita ada warung kopi. Ini warung kopi Kopi O. Nah, untuk video ini kita akan mereview warung Kopi O ini. Menu-menu apa saja yang disajikan. Namun sebelum kita lanjutin video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Hunting Jajan, langsung saja di subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Oke, check it out now. Mbak, ini udah berdiri berapa lama ini? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? Oh. Buka dari jam berapa, Mbak? Jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, menu andalannya apa di sini nih? Kopi kan sih. Oh, kopi ya. Selain kopi ada apa lagi nih? Kopi, makanan, banyak lah makanan. Makanan minuman ya. Bang, ini kopinya nih, kopi yang membedakan kopi di sini sama kopi yang lainnya apa ini? Enggak, maksudnya yang membedakan apa? Tapi saya sudah tadi coba, cocok. Insya Allah nanti kalau lewat-lewat sini kita mampir lagi, ajak pasukan lagi. Oke. Banyak yang dipesan apa di sini? Banyak yang dipesan ya kopi, tapi itu loh. Selain itu? Makanan ya nasi. Ya. Tertarik ya. Tarik, makanan sarapan ada juga. Ada. Oh, gitu. Goreng. Oh. Menu favorit ya nasi goreng kampung itu loh. Oh, nasi goreng kampung ya. Siap. Oh, siap. Nasi goreng kampung. Karena abang bilang tadi spesial ya. Oke, kita coba. Wah, ini berarti abang baristanya ya, kalau bahasa kerennya ya. Wes, iya, maksudnya yang bagian buat kopi kan. Nah, kan kalau bahasa kerennya barista. Wes, mantap. Kayaknya bartender. Wah, iya bener. Karena aku sering ngopi, Bang. Harga berapa, Bang? Kopi. Harga kopi itu 5.000, Bang. Berapa? 5.000. Wih, masih terjangkau ya. Wah, udah bebas nongkrong tuh ya. Iya, wah. Ini lantai 2 atau lantai 1, Bang? Lantai 2 ada. Oh, nanti saya shooting sedikit. Sobat Hunting Jajan, sekarang kita berada di warung Kopi O ya. Ini beralamat di Villa Muka Kuning, rumah Villa Muka Kuning kalau nggak salah ya, di pas di pintu gerbang. Nah, ini kita coba menu di sini Kopi O nya. Kopi ini kita coba kopi susu. Kita rasain dulu gimana hasilnya. Mantap kopinya. Kopi susunya mantap. Ini sesuai dengan ekspektasi. Ya,
tadi. Oke, sobat Hunting Jajah yang mau tempat nongkrongan asik, kopinya mantap sesuai dengan brandnya ya, yaitu Kopi O. Nah, jadi kopi ini andalan mereka. Ternyata setelah kita coba, kopinya memang mantap. Kopinya pas. Jadi rasanya tuh gak terlalu pahit banget. Susunya pas. Mantap pokoknya racikannya. Jadi teman-teman yang tinggal di daerah seputaran Tembesi, Batu Aji, ataupun daerah Nagoya, bisa sekali-kali kalau pecinta kopi bisa coba kopi di sini. Yang pasti harganya terjangkau dan tempatnya luas, ada lantai 1 dan ada lantai 2. Oke? Nah, pasti goreng kamu kita datang, wes. Disambut dengan senyuman, Mbak ya, wes, mantap. Ini ayam goreng kampung, Mbak ya. Nasi goreng kampung. Kalau sobat Hunting Jajan mau nongkrong di sini, ini alamatnya di mana? Di Ruko Cemarasti. Villa Muka Kuning ya? Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang butuh referensi makanan minuman, bisa langsung subscribe channel Hunting Jajan. Dan buat warung kopi O-nya, sukses selalu ya. See you next time.